Tiada hari tanpa semangat, bertemu kembali dengan channel Raspai Brother. Pada edisi Basmat kali ini kita akan membahas tentang pecahan mata uang terbaru dari Indonesia, bentuk dan penampakannya seperti ini. Untuk mata uangnya, pecahan terbaru dari Indonesia. Oke, sebelum menyaksikan, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita dengarkan dulu bunyi uang barunya seperti apa. Nah, bunyi dan penampakannya seperti ini ya, sangat mantap penampakannya. Oke, selamat menyaksikan. Jangan lupa like, share, subscribe. Gaspol terus semangatnya, gaspol terus karyanya. Dan jangan lupa, paling penting, selalu berdoa. Selamat menyaksikan video informatif terbaru dari channel pada kali ini. Terima kasih. Gaspol, go, go, go. Mantap. Ya, berikut ini kita lihat penampakan dahulu dari Rp1.000, bagian depan, bagian belakang. Dari mata uang yang berikutnya Rp2.000 bagian depan yang sangat mantap, dengan bagian belakangnya dengan lukisan indah yang sangat mantap. Dan bagian uang Rp5.000 nampakkan bagian depan serta bagian belakangnya. Uang Rp10.000 dengan bagian penampakan bagian depan dan bagian belakang, serta berikutnya uang Rp20.000 dengan bagian depan seperti ini dan bagian belakangnya. Dan berikutnya adalah Rp50.000 dengan bagian depan dan belakang. Dan yang terakhir kita lihat penampakan uang dari Rp100.000. Oke, selamat menyaksikan. Kita akan tes dan review serta menyaksikan suaranya. Terima kasih, Gaspol. Ini kita akan bahas dari pecahan terbesar ya, yaitu Rp100.000. Dengan penampakan bagian depan Bapak Insinyur Soekarno-Hatta dengan Bapak Muhammad Hatta pada bagian depan. Terdapat gambar Garuda Indonesia pada bagian atas dan lambang hologram samping berbunga dan mengkilap kuning pada bagian dalam. Gambar airnya terdapat angka 100 saja dengan penghilangan 3 angka 0 pada bagian belakang. Kita lihat penampakan bagian depannya yang sangat mantap ini. Dan bagian belakangnya kita tengok dapat penari topeng dari Betawi ini, penari topeng dari Betawi pada bagian belakangnya. Kita saksikan keindahan dari mata uang pecahan baru ya, sangat mantap ini. Untuk pecahan Rp100.000, suaranya bagaimana? Suaranya seperti ini ya. Oke, mantap. Oke, kita akan lanjut pada bagian kedua yang Rp50.000 dengan gambar Bapak Juanda Kartawijaya dengan penampakan seperti ini. Dan mata airnya terdapat angka 50 pada bagian dalam dan bunga samping berwarna biru yang sangat mantap dengan lambang Garuda pada bagian samping. Penampakan bagian depannya seperti ini, kita lihat. Dan penampakan bagian belakangnya seperti apa? Penampakan bagian belakang dapat penari Bali. Dengan warna ciri khas biru, untuk Rp50.000. Sudah dengarkan orang Bali suaranya. Suara Rp50.000 seperti ini ya. Nah, mantap. Oke. Kita saksikan yang berikutnya, pecahan Rp20.000. Pecahan Rp20.000 ini adalah pecahan Rp20.000-an. Nah, sangat mantap tentunya pecahan Rp20.000 dengan gambar Dr. Ratu lagi. Nah, sangat mantap ini Rp20.000 nya dengan gambar Dr. Ratu lagi pada bagian depan dan bagian belakangnya. Dapat penari Dayak, tarian Dayak ini penampakan bagian belakang. Dan ciri khas uang Rp20.000 adalah berwarna hijau ya. Ini kita dengarkan penampakan suaranya. Ini ada uang asli versi 2022 terbaru dari Bank Indonesia. Oke, ini sekarang kita akan bahas pecahan Rp10.000. Ini pecahan Rp10.000 dengan gambar Bapak Frans Kaisepo. Bapak Frans Kaisepo betul dan penampakan bagian depan ini. Bagian air terdapat angka 10, bagian dalam terdapat angka 10 pada bagian dalamnya. Dan juga
juga penari pada bagian belakang. Wah, model penampakannya ke kiri. Dan bagaimanakah suara 10.000? Suaranya ini 10.000, 10.000, 10.000, mantap. Oke. Nanti kita akan saksikan pecahan 5.000. Ini adalah pecahan 5.000-an. Nah, dengan gambar Bapak Kyai Haji Idam Cholit. Nah, bagian depannya ini penampakannya berwarna coklat keorenan ya. Nah, coklat penampakan mata airnya terdapat angka 5 saja bagian dalam. Hanya terdapat angka 5 bagian dalam dengan gambar Indonesia pada bagian atas. Permukaannya agak kasar dan mantap. Bagian belakangnya terdapat gambar penari ini. Dan bagaimanakah suara 5.000? Suara 5.000 seperti ini ya. Suaranya cukup menggoda sepertinya. Oke. Kita lihat kembali pecahan 2.000. Nah, ini ada pecahan terbaru 2.000. Pecahan 2.000 dengan gambar Bapak Muhammad Husni Tamrin pada bagian depan. Pecahan 2.000-nya. Dengan gambar hologram pada bagian mata air, terdapat angka 2 saja pada bagian dalam. Dan juga bagian belakangnya terdapat penari. Penari piring pada bagian belakang. Sangat mantap. Kita lihat piring pada bagian belakang. Dan gambar pemandangan pada bagian sampingnya. Oke, mantap. Oke, dan kita dengarkan bagaimanakah suara dari 2.000. Suara dari 2.000, begitu. Mantap. Oke, sekarang kita akan saksikan pecahan terkecil ya. Pecahan terkecil adalah 1.000 rupiah. Dengan gambar Ibu Cut Mutia pada bagian depan. Gambaran Ibu Cut Mutia pada bagian depan. Ini. Mantap. Bagian belakangnya terdapat penari. Dan uang 1.000 rupiah bila kita bunyikan akan seperti apa kedengaran dari suaranya. Suara uang 1.000. Oke. Sudah kita bahas dari pecahan terbesar 100.000 dengan ciri khas warna merah, 50.000 dengan ciri khas warna biru, Rp20.000 dengan ciri khas warna hijau, Rp10.000 dengan ciri khas warna ungu ya, ada model ini, dan Rp1.000 dengan ciri khas warna hijau ke kuningan sepertinya, dan Rp2.000 dengan warna khas abu-abu, dan Rp5.000 dengan warna khas coklat, dan Rp1.000 ya mantap suaranya sini. Oke, sampai di sini dulu informasi tentang pecahan uang baru Indonesia terbaru dari Cirebon kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat atas informasinya. Dan ukurannya juga cukup kecil ya dibandingkan dengan uang yang lama ya. Ukurannya diperkecil untuk uang yang lama. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali pada video informasi berikutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Nyalakan notifikasi, dukung terus channel ini, dukung terus partnya. Sukses bersama dan sampai berjumpa kembali pada video bersama berikutnya. Terima kasih.